Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kenarimania, hari ini saya mau nyapih satu anakan yang kemarin sempat saya upload sih. Ini ada satu anakan big size menurut saya. Ini size-nya aja hampir sama F2. Lihat. Ini dari anaknya Lionel F1. Betinanya gede. Kemarin betinanya itu dapat dari temen, dari di dari sini. Katanya dulu sih waktu paut dia beli jantan, tetapi ternyata sampai umur 8 bulanan itu nggak bunyi. Saya cek betina dan di sana juga pernah dikawinkan dua kali tapi zonk terus. Di sini alhamdulillah saya kawinkan sama F1 Lionel, ada anaknya satu gede banget. Ini bisa dilihat ini baru umur 1 bulan, menetas di tanggal 25 kemarin bulan 4. Ini perbandingan sama yang umur udah 4 bulan 6 bulan ini malah gede ini. Kemarin juga saya dapat ini F2 betina yang AF. Kemarin kan saya jual, saya ganti betina F2, pengennya fokus di kenari gede. Dan kemarin saya kawinkan juga langsung ini udah ada telurnya dua. Bentar. Enggak mau dilihat ya, telurnya dua, cukup gede. Dan piyeknya ini pun anakan pautnya ini hampir sama dengan yang ini, padahal baru 1 bulan. Alhamdulillah ini juga F1 mengeram, terus ini juga udah bertelur 4 kalau nggak salah telurnya. Bentar kita lihat, tapi biasanya kalau mau dilihat dia nggak mau, mungkin takut kita terganggu, dia terganggu. Itu telurnya ada tiga. Nah yuk kita sapih, kita cek dulu ya, belum tahu ini jantan apa betina. Semoga aja jantan karena ini anak tunggal. Ini indukannya juga sudah mulai bertelur lagi, kemarin saya kawinkan. Kita tangkap dulu. Warnanya juga unik nih, dia bonnya cuma di bagian sayap nih, untuk punggung sedikit, terus dia kayak punya kacamata. Nah di matanya kanan kiri itu, lihat kan warnanya bagus, unik. Semoga aja ini jantan. Kita cek pennya sebentar, saya tiup dulu. Nggak kelihatan nih, pennya cukup gede sih, cuman agak pendek. Kita pindah dulu di kandang sini. Oke, satu ekor mendarat. Bulan ini saya cuma panen 4 ekor karena kalau setiap pergantian musim kayak gini pasti ada aja yang nggak menetas. Kemarin juga panen telur, ini cuma panen 4, ini satu ya, kemarin 3 dari ST dan sisanya ini panen telur, nggak menetas. Oke, kita bawa ke depan, kita bandingkan sama kenari yang ada di depan gacoran biar terlihat nanti gedenya seberapa. Oke, ini lihat perbandingannya ini. Ini pautnya tadi dan ini F1 ST, Spanish Timbrado ring pabur yang saya juga pakai buat pejantan. Perbandingan size-nya udah segini. Dan ini dia bapaknya, F1 Lionel ini bapaknya. Udah cukup lumayan sih. Oke, teman-teman, itu tadi hari ini jadwal panen, walaupun satu ekor lumayan sih, alhamdulillah. Semangat buat yang beternak, dan kalau ada pertanyaan seputar peternak kenari dan juga perawatan kenari, silahkan masukkan di kolom komentar dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.